Usai nonton KKN Desa Penari, perempuan ini alami kejadian mirip di film hingga lihat penampakan. Seorang menonton film KKN di Desa Penari membagikan kisah horornya usai menonton film ini. Melalui akun TikTok, ia mengunggah video berisi sebuah foto yang memperlihatkan penampakan sosok Dawu dalam film KKN Desa Penari. Video ini diunggah pada Rabu 11 Mei kemarin. Kayak lagi nari nggak sih? Tanya perempuan mengunggah video ini dikutip Kamis 12 Mei. Dalam foto, terlihat pemilik akun sedang berpose di atas kursi bioskop sambil tersenyum. Tak disangka, setelah dilihat lebih jelas, tampak sosok perempuan yang sedang menari. Sosok berambut panjang itu berada agak jauh dari tempat dirinya duduk. Bukan malah mendapatkan sebuah foto yang bagus, perempuan ini justru ditampakkan sosok yang mirip dengan Dawuh Badarawuhi, salah satu tokoh wanita di film KKN Desa Penari. Sosok itu berdiri di bagian pinggir bioskop, tepatnya di bawah salah satu speaker yang ada di dalam gedung bioskop. Melalui kolom komentar unggahannya, ia juga menceritakan bahwa ketika dirinya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah bersama sepupunya, tiba-tiba saja motor yang dikendarainya mogok. Kejadian itu mirip seperti kejadian yang dialami tokoh Wahyu dan Widya dalam film KKN Desa Penari ini. Mau nambahin cerita dikit nih, pas pulang malamnya tiba-tiba motor kita mati kayak motor Wahyu sama Widya. Gak tahu, tiba-tiba aneh aja ya, gak sepupu, ungkapnya. Video ini pun sontak viral dan telah ditonton 2,1 juta kali dan mendapatkan 124 ribu tanda suka serta 2.000 komentar. Komentar yang diberikan netizen pun beragam. Kayak pakai baju kebaya putih gak sih, terus rambutnya keurai, ungkap netizen. Rambutnya panjang, tangannya kayak lagi nari ya, kata netizen. Kita pulang nonton KKN kemarin gimana? Langsung ada muncul kan, tulis netizen. Buat yang gak bisa lihat sampai habis, tambah netizen lain.